Halo teman-teman, kembali lagi di Rizal Jaya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman tutorial cuci tangan saat bersih, jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yaitu adalah Xiaomi. Dilansir dari berita online dari PEMMZ atau PEMZ channel, yaitu HP lipat Xiaomi resmi dipatenkan. Ini bocorannya. Penjelasannya yaitu HP lipat Xiaomi telah disahkan. Smartphone lipat vertikal ini memiliki layar kecil di belakang dan bezel di bagian atas layar. Jika dilihat sekilas, desain ini atau desain HP ini mirip seperti pesaingnya yaitu Samsung Galaxy Z Flip series. Ini akan menjadi HP lipat vertikal pertama besutan Xiaomi yang akan bersaing dengan jajaran ponsel lipat lainnya di tahun 2022. Sebelumnya, Xiaomi telah meluncurkan Mi Mix Fold yang merupakan HP lipat besar generasi pertama buatan mereka. Berbeda halnya dengan HP lipat Xiaomi yang akan datang, Mi Mix Fold ini memiliki desain lipat horizontal mirip seperti Samsung Galaxy Fold 3. Berdasarkan situs My Smart Press, perusahaan smartphone asal Tiongkok ini berencana untuk menambahkan HP lipat lain dengan desain clamshell. Mereka telah mendaftarkan paten desain ke perusahaan CNIPA atau Chinese National Intellectual Property Association dengan nomor 20203013575710 dan WIPO atau World Intellectual Property Organization. Desain HP lipat Xiaomi. Desain yang mereka gunakan mirip seperti Samsung Galaxy Z Flip 3 dengan dua kamera belakang dan layar kecil di sampingnya. HP lipat baru ini juga akan disematkan bezel berbentuk pil di bagian layar. Kemungkinan mereka akan menggunakan kamera ganda untuk selfie. Sisi bawah perangkat akan disematkan slot kartu SIM, lubang speaker dan port USB-C. Tombol power dan tombol volume berada di bagian kanan perangkat. Saat terlipat, dimensi bodinya terlihat tampil seperti persegi. Layar kecil pada bagian belakang kemungkinan besar akan digunakan sebagai always on display, layar notifikasi, dan tentunya sebagai viewfinder untuk selfie kamera belakang. Uniknya, Xiaomi masih menggunakan layar belakang berukuran kecil meskipun saingnya sudah menggunakan layar yang lebih besar. Padahal mereka berpengalaman untuk menyematkan layar yang paling jauh lebih besar pada Xiaomi Mi 11 Ultra dengan layar 1,1 inch yang juga mereka gunakan untuk smartband Mi Band 5. Implementasi MIUI pada teknologi layar lipat juga patut ditunggu. MIUI adalah salah satu skin Android yang unik dan banyak diperbincangkan. Rilisnya MIUI 13 memperlihatkan sejauh ekosistem yang menghubungkan seluruh produk Xiaomi termasuk tablet, TV, speaker hingga penyegar ruangan. Bukan kejutan jika Xiaomi ikut serta memenuhi pasar HP lipat vertikal. Produsen lain seperti Samsung dengan seri Samsung Galaxy Z Flip, Motorola, diwakili oleh Motorola Razr, Huawei baru saja mengumumkan P50 Pocket dan Oppo dan HP lipat mini Find N. Sedangkan untuk pendatang baru akan hadir Honor Magic V dan penerus dari Motorola Razr. Pasar HP lipat semakin memanas dan banyaknya persaingan ini tentunya menjadi keuntungan untuk konsumen. Selain lebih banyak mendapatkan pilihan, tentunya perang harga juga pasti terjadi. Kini pasar HP lipat kurang lebih hanya dimiliki oleh dua brand yaitu Samsung dan Huawei. Kapan rilis? Terlepas dari ini, tidak ada informasi lain terkait nama, spesifikasi, apalagi harga yang akan dipatok untuk smartphone lipat ini. Dan bahkan bocor akan terus meluncur dalam beberapa waktu ke depan, bersamaan dengan seri Mi Mix Fold 2 yang juga akan diluncurkan tahun depan. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari PEMMZ atau PEMZ channel.com yaitu HP lipat Xiaomi resmi dipatenkan. Ini bocorannya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share.
dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi tentang video-video sehat, teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar jelas saat berkembang. Terima kasih.